Indonesia. Fokus persiapan tim nasionalnya, kita masuk grup, ada Ekuador, Panama, Maroko. Ya kita fokus di grup kita dulu, apalagi pertandingan pertama kita melawan Ekuador, ya, dan saya rasa bukan tim juga biasa-biasa. I think this is the first time Indonesia will host a FIFA tournament. I mean, it's a great opportunity for people to know the country. It is a great opportunity for them to sell the country, showing its people and culture. For the team, I think they are representing Indonesia, so they are the ambassadors for the country. And I know that it's not that easy, but definitely, they being the host country, I know that they will do well, and their performance will go a long way for their country and for them. Kita harus benar-benar mempersiapkan tim ini yang tinggal 50 hari lebih, ya. Jadi 5 minggu ke depan di Jerman ini harus benar-benar dimaksimalkan untuk uji coba. Memang kan tim intinya dari bekas juara AFF, tapi kita juga tambahin beberapa pemain yang saya rasa bisa memperkuat lah timnya. A1 Indonesia. Ekuador, Maroko, Panama. Pak Ketum. Oke. Ya, ini kocokan terbaik saya rasa. Ini udah yang terbaik. Ada harapan lain, tapi saya rasa dengan adanya Panama, Ekuador, Maroko, saya rasa ada harapan lah. Tinggal kita belum lihat Maroko ya. Yeah. Semua, tapi kan ini kembali kita harus scouting. Harus benar-benar persiapkan tim U17 kita yang ada di Jerman. Ini benar-benar coba mempraktekkan bagaimana kondisi permainan lawan nanti. Ya. Itu yang kita harapkan mereka latihan di sana. Gitu. Banyak orang yang bilang gini, Pak. Di U20 Indonesia mungkin agak berat menghadapi lawan-lawannya. Di U17 malah Indonesia lebih seimbang, Pak. Benar nggak kalimat itu? Itu yang saya dapat masukan dari para ahli. Mungkin inilah kemudahan yang diberikan kepada kita. Jangan menyesali yang udah-udah, ya. Tapi kita sambut yang ini. Dan saya rasa tadi Bungkus, BP bilang ini di usia-usia ini unpredictable, ya tergantung kita persiapan. Makanya sejak awal PSSI benar-benar fokus persiapan, ya bagaimana Coach Bima didampingin oleh Coach Indra, didampingin lagi Coach Frank, lalu kita uji coba dengan Korea, kemarin sempat di Bali dengan Barcelona dan lain-lain. Sekarang juga saya harapkan di Jerman ini ya memang memperbaiki taktik, disiplin, dan juga beberapa uji coba di sana. Iya. Supaya yang penting saya rasa tadi persiapan. Persiapan tim kita, dan saya setuju sama PP, ayolah ini kapan lagi kita jadi panggung dunia, kapan lagi pemain kita bisa mengibarkan bendera merah putih, tapi harus senang. Iya. Harus senang. Nyali harus ada, tapi harus senang.